Sakit, pijit ya. Aduh. Mikir-mikir, bagian gua nih. Sakit yang mana? Bagi gua, Indro. Lu lagi kartu kuning nih. Yang mana yang sakit, yang mana? Hah? Ya, sini. Berapa? Ambil. Tengah. Sini. Saya mulai duluan, Pak. Waduh, tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, KO! Mundur, yang rata. Ayo, mundur. Itu. Waduh, ibu. Hai kau pemuda, mainkan bolamu, tendang sekuat tenagamu ke gawang lawanmu. Boleh banyak pelintar-pelintir, asal tetap mikir. Pelintar-pelintir tanpa mikir, si kodir cekeret dekil. Hai kau pemudi, mainkan bolamu, jaga rapat-rapat gawangmu, jangan sampai kebobolan. Halo, jangan sampai kemakan lawan yang lagi kesetanan. Hati-hati salah umpan, perut bisa jadi korban. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir, bukannya mau usir. Salah. Aduh, memang nasib lagi sial. Main sepak bola, kena ginian. Mana bengkel dijual omnya Kasino lagi. Udah, itu namanya nasib, Don. Kamu sama Kasino enak, Dro. Kiriman orang tua cukup. Nah, saya bisa drop out. Tapi surat lamaran lo jadi juru masak di restoran Pokoknya Kenyang udah dapat balesan, Don. Oh ya? Kok nggak bilang aku? Kalau iya, gaji pertamaku, ku traktir kalian. Traktir pakai apa? Orang jawaban tuh surat isinya penolakan. Aduh, sakit lagi deh gue. Kalau tidak ada pekerjaan lagi, kamu boleh pulang. Saya ada janji. Baik, Dok, tapi masih ada satu pasien lagi. Suruh masuk. Baik. Kamu boleh pulang. Terima kasih, Dok. Permisi. Ya. Don, sekarang kamu. Kenapa kamu keluar? Aku sudah pulang. Aduh, temenin aku dong. Enak aja. Don, minta operasi plastik aja, Don. Dia masuk sana. Siang, dokter. Selamat siang. Coba buka celananya. Pokoknya beres, dok. Sini, sini. Coba buka. Loh, buka. Mau dipegang, dok? Mau nggak? Aduh, jangan main-main, dok. Saudara mau sembuh apa nggak? Beres. Beres, beres. Kalau saya tidak periksa, bagaimana saya tahu cara mengobatinya? Ayo, jongkok. Sini, buka, buka. Saudara mau sembuh apa enggak? Ngilu, dok. Sini, buka yang lebar. Ayo. Ya, saya sendiri. Ah, dokter Cikono Bapak, dok. Ya, betul. Betul. Ah, itu kan nggak susah. Kipas pakai tangan kanan. Pencet pakai tangan kiri. Tarik. Goyang yang kuat, ya. Begitu. Sebentar ya. Pokoknya beres. Cepetan. Ya, bisa. Coba saya lihat. Apa-apaan sih? Kayak anak kecil saja. Aduh, minta ampun. Ah, cuma gitu. Mau sembuh nggak? Pokoknya beres. Begini berisik, nggak tahu orang lagi pada tidur apa? Hah? Tengah malam? Apa nggak salah? Kan silahkan belain Anita, bilang saya yang salah. Memang kamu yang salah. Sekarang kan sudah jam 8. Lihat luar sana, di atas langit bulan apa matahari? Mentang-mentang hari Minggu. Oh iya, udah siang. Yeay. Makanya bangun pagi. Ikut lari sama Dono atau angkat besi sama Indro. Tapi saya tidurnya belum puas. Jadi saya anggap ini masih malam. Salah sendiri kenapa matahari datangnya kecepatan. Alah, yuk kita terusin senamnya. Kas, tolong buka. Nehi, saya lagi segera kerja berat. Kerja berat? Buka pintu kamu bilang kerja berat. Dasar. Nih, lihat. Tekan kunci, buka begini. Dasar malas. Ayo kita terusin senamnya. Iya. Iya, ya. Tekan kunci, buka begini. Apaan sih? Heh, nggak ikut sekalian. Biar kepala saya benyut. Kalian dari tadi berisik saja. Heh, kamu kan tahu rumah ini temboknya jadi satu, segalanya terdengar ke sebelah. Punya perasaan dong. I'm sorry, Om. Ah, boro-boro yang seri, sirah aing nyeri. Onyong. Terus terang, Don, aku nggak yakin kamu pinter masak. Sama, jangankan pinter, bisa masak aja aku masih belum yakin. Ah, kalau nggak bisa, Masa aku berani melamar menjadi kepala juru masak? Aku jelek-jelek begini, sudah pernah kursus catering. Buktinya di mana-mana lamaran kamu ditolak. Nah, itu lucunya zaman sekarang. Di mana-mana orang yang diterima kerja, orang yang punya pengalaman kerja. Nah, bagaimana aku punya pengalaman kalau aku belum pernah kerja? Karena tidak diterima, sebab nggak punya pengalaman kerja. Mestinya, setiap lamar dites. Ahli masak bisa dilihat kemampuannya dari caranya memecahkan telur. Coba. Nah, lihat. Nah. Ah, itu sih gampang. Coba. Semua orang juga bisa. Coba. Nih, lihat. Sini sih, biar aku. Ini sih kerjaan anak kecil. Yang penting ketelitian. Nih, lihat. Sorry, Don. Bagaimana sih kamu? Aku nggak sengaja. Sorry, Don. Nggak usah. Coba perhatikan. Pertama, kita harus tenang. Kedua, kita harus menunjukkan sikap bersahabat terhadap telur ini. Baiklah, sekarang aku coba lagi. Kok kulitnya di situ? Salah. Secara teoritis, memang sudah benar. Tapi, prakteknya gugup dan terburu-buru. Menghadapi telur jangan seperti cewek di malam pertama dong. Sini, biar aku yang nyoba. Hai, saya Anita. Kamu telur kan? Ini lucu deh kamu. Ini bel model terbaru. Mana, Dok? Mau ke restoran ada janji? Oh. Maaf, Pak. Kurang kerjaan ya? Pintu terbuka, iseng pijit bel. Bukannya iseng, Pak. Cuman mau nyoba bagaimana bunyinya. Beleguk sih ya. Maaf, Pak. Mana keselionya belum sembuh. Beres sekarang. 10 tahun nggak bakalan rusak lagi. Saya kira siapa? Taunya Pak Us Us. Bagaimana bunyinya? Enak? Bagus sekali, ya. Nggak sia-sia beli bel impor. Biar sedikit mahal, tapi yahut. Kok nggak diam-diam? Bel impor kok begitu, Pak Usus? Korslet. Mungkin belum cocok dengan listrik lokal. Rosa, cocok sekali untuk ikut film saya yang akan datang. Wah, mimpi apa saya semalam sampai dapat tawaran begini? Oh, mungkin mimpi ketemu saya. Mas Kasino ini sutradara atau produser? Sutradara? Kecil. Saya produser yang bonafit. Kalau di antara kita ada kecocokan, Rosa akan saya jadikan peran utama. Betul? Pokoknya beres, Rosa. Wah. Ada cewek cakep begini di Jakarta. Gue baru lihat sekarang. Kenalin dong. Ros, kenalkan teman saya. Rosa. Indro. Udah. Dia mau saya orbitkan untuk film saya yang akan datang. Cocok sekali. Sebentar lagi Rosa akan terkenal. Saya yakin, bintang-bintang film beken seperti Lydia Kandau, Eva Arnaz, semuanya putus sama Rosa. Soalnya Bung Kasino ini sutradara bertangan dingin. Sutradara? Dasar buaya murahan, pembohong. Apa salah gue sih? Congor lu asal jeplak aja. Gua tadi ngaku produser, lu bilang sutradara. Lu jadi nginep rumah temennya Kasino? Jadi, Kasino malah sudah di sana. Aku pulang cuma mau ambil pakaian. Kamu ada rencana nanti malam? Itu dia. Gue sengaja bikin janji sama Winnie. Kalau Evi sama Lia bisa gue hindarin. Kalau Mia sebelah nih, pasti salah satu dari mereka. Tolong, Don. Bukan yang ini, yang itu tuh. Itu yang mana? Telepon, Dodol. Iya. Halo? Buat kamu, Dro. Kalau dari Evi, bilang gue pergi. Kalau dari Lia, gue nginep rumah teman. Halo? Siapa? Bukan dari Lia, dan bukan dari Evi. Mia. Mati gue. Indro mati. Waduh, hancur. Hancur lebur. Gila lo. Indro sekarang gila. Indro sekarang malah kunggeng-kunggeng. Lu yang bener dong kalau ngomong. Lu katanya kalau Evi, kamu bilang pergi. Kalau Lia, kamu bilang nginep. Nah, kalau Mia, kamu bilang mati. Hancur lebur, gila. Tega amat sih elu. Bilang sakit kek, apa kek? Oh ya, Indro nggak jadi mati, tapi sakit. Ya, agak berat juga. Dia kena flu Rusia. Mungkin sebentar lagi dia bisa juga mati. Halo Mia. Oh ya, sorry ya. Aku terpaksa nggak bisa melaksanakan rencana kita. Aku harus istirahat. Itu juga menurut dokter. Ya, lain kali kita berangkat. Ya? Oke, dah. Kok belum ganti pakaian? Jadi pergi nggak sama teman-teman kantor saya? Kenapa? Ada janji sama cewek ya? Sorry, aku mendadak kena flu. Jadi, batal deh ya? Kalian pergi aja deh. Aku terpaksa di rumah. Don, kamu temani Indro ya? Dia sakit. Aku mau menginap di rumah kawan sama Kasino. Kita harus punya toleransi. Salah satu di antara kita harus nemani Indro. Biar aku saja. Nggak usah. Nggak apa-apa kok. Aku cuma kena flu biasa. Nggak panas kok. Businya belum dipanasin. Kalau panas ngebul dong. Udah, jangan bercanda terus. Istirahat aja. Kalau perlu, ku panggil Mia pacarmu. Di sebelah itu. Nggak usah. Gue istirahat aja. Gimana? Kita pergi yuk. Ntar gampang. Waduh. Gasnya habis, dia nggak mau nyala. Bentar lagi kompor datang. Winnie nggak mau nyala. Bentar lagi Winnie datang, kompor nggak mau nyala. Iya. Pokoknya beres dah. Jangan-jangan Waspada. Sepatu. Siapa di situ? Indro. Gile, dia udah datang. Sekalian minta bantuin aja. Terus aja langsung ke dapur. Aku lagi belajar masak. Wah, bisa masak juga, Indro. Belajar-belajar dari Dono. Sorry ya, masakannya belum matang. Tunggu dulu. Coba ngaca. Pakai wajan deh. Masakanmu sungguh luar biasa. Apalagi yang lain-lainnya. Aku tahu maksudmu. Syukur, syukur. Kita kurang depan yuk. Yuk. Apaan sih? Psst, psst. Musir nyamuk. Kau sendirian di rumah begini besar, Bro? Papi Mami lagi di luar negeri. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa. Indro? Ya, sayang. Bisa kau tunjukkan anumu? Bisa, bisa. Tapi masa sambil berdiri begini sih? Maksudku, kamar mandimu. Aku rasa lebih baik di tempat tidur aja. Atau bagaimana kalau di sofa? Nggak ada siapa-siapa kok. Aku mau ke kamar mandi dulu. Tanganku habis pegang cabai. Nanti bisa panas kan? Oh ya, betul, betul. Kamu cuci dulu tanganmu, kamu cuci juga yang lain ya. Aku mengerti maksudmu, sayang. Syukur. Ding 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 ding. Sip, 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 sip. Kau cepat pulang? Aku tidak tenang. Aku takut sakitmu makin parah. Kau gugup? Jantungmu berdebar-debar. Kenapa? Kenapa tidak istirahat saja? Aku kasih obat ya. Aku punya obat yang manjur. Kenapa sih? Gak apa-apa. Saya sehat sekali. Saya nggak perlu obat. Ada apaan sih? Hah? Perawatmu cantik sekali. Oh, pasti cepat sembuh. Gimana sih? Udah buruan. Gila. Malam-malam nawarin obat flu model baru. Malam-malam minggu lagi. Ember plastik nganggu aja. Kita masih punya waktu. Jawab dulu teleponnya. Halo? 377355 di sini. Halo? Indro? Indro lagi pergi. Ya, saya temennya. Ya, nanti saya sampaikan. Indro, kenapa nggak di tempat tidur saja sih? Ya, ya. Nanti begitu kamu keluar, saya ke tempat tidur. Atau mungkin di sofa ini. Ayo. Kau kan sedang sakit. Aku udah kuat sekarang. Silakan pergi dulu, nanti saja kembali. Apa-apaan sih? Hai. Hai. Temen, surat-suratnya lengkap. KTP-nya juga belum kadaluarsa. Keluar deh, udah ayo. Keluar. Wayo. Barusan ketua RT. Cantik ya? Lumayan. Tapi gara-gara ketua RT secantik dia, tetangga-tetangga jadi pada ngerukun. Barusan mau nagih iuran sis kamling. Mudah-mudahan kamu nggak cemburu ya. Kenapa harus cemburu? Aku tahu. Kau hanya mencintai aku. Aku satu-satunya wanita dalam hatimu. Syukur. Jangan dulu. Teleponnya dulu. Aku tidak bisa kalau tidak tenang. Salah sambung. Bodoh. Aman. Iya. Sudah sembuh, sayang. Aku sengaja memasakkan mie ayam. Kesenanganmu. Dia dokter jaga. Sengaja aku panggil supaya aku cepat sembuh. Demi kamu. Permisi. Terima kasih atas perawatannya, dokter. Siapa yang dokter? Coba terus terang, siapa dia? Kalau bohong, tahu akibatnya. Jangan, jangan, jangan. Aku ngaku deh. Tapi jangan disiram ya. Tidak. Dia menawarkan jasa untuk mengatur dekorasi ruangan ini. Malam-malam begini? Ayo jujur. Oke, oke, oke. Dia ketua RT di sini. Dengar aku sakit, dia datang. Cantik sekali ketua RT di sini ya. Iya. Ayo jujur. Jangan, jangan. Oke. Dia menawarkan obat flu. Oke? Kenapa tidak bilang dari tadi? Sengaja bikin aku cemburu ya? Iya. Pingin tahu sebesar apa cintamu? Sebesar ini. Tadi katanya kalau ngaku nggak disiram. Emang laki-laki aja yang bisa bohong? Hats! Asik dong ya, masih muda Mas Kasino sudah jadi dokter. Ada enaknya, ada enggaknya. Kalau kebetulan dapat pasien kelas bawah, bayarannya kadang-kadang suka pakai singkong. Itu kan namanya beramal. Memang saya anggap sedekah, sebab pasien saya rata-rata kelas atas. Karena kebetulan saya mengambil spesialisasi jantung dan darah tinggi. Asik dong kalau dapat pasien cewek yang cakep-cakep. Biasa aja, kecuali kalau pasiennya Yuli sendiri. Bukan main, bukan main. Kenalkan Yul, teman saya Indro. Indro. Yuli. Jangan lama-lama Yul, dia buaya. Ini baru sip, Kas. Dia bisa diorbitkan. Nona Yuli betul-betul beruntung. Soalnya Bung Kasino ini termasuk seorang produser film yang berselera tinggi. Rengsek. Dasar buaya. Sanggak. Gue salah apa lagi, Kas? Kan lu maunya dibilang produser. Gua tadi ngakunya jadi dokter, semprul. Kan dokter kudu punya stetoskop. Ngomong asal jeplak aja, lihat nih. Enggak, bener-bener. Dia hobinya jadi dokter, bener. Ini stetoskopnya. Dokter siapa sih? Papi harus ganti rugi sama Anita. Kenapa? Karena Papi merusak malam minggunya ya? Hah? Ini, yang satunya ini putus. Gara-gara buru-buru bukain pintu buat Papi waktu jemput Anita. Terpaksa deh, yang satunya Anita patahin juga. Biar sama tingginya kan, tuh. Gampang, nanti Papi ganti. Nggak telepon teman-teman satu kos. Nanti mereka mencari-cari. Anita sudah tinggalin pesan dekat telepon. Oh. Hei Don, tadi aku lupa bilang. Rekening teleponnya tuh dekat telepon. Tadi bayarnya pakai uang Anita. Besok jangan lupa, tagih sama teman-teman yang lain. Pokoknya beres. Hah? Saya kira daftar belanja Aat. Don, Anita kemana? Di dalam nggak ada. Nggak ada. Aku sudah cari kemana-mana. Ah, di gondol wewe kali. Aku serius nih, Anita tidak ada. Ke sebelah juga nggak mungkin, dan di sana nggak ada siapa-siapa. Coba lihat di kolong-kolong, umpet kali. Rasain. Apaan sih, Don? Ini hak sepatu Anita. Hah? Ini juga? Ya, sepatunya tidak ada di kamar barusan. Pasti ada yang tidak beres. Ya, pasti Anita mendapat pacar yang pendek. Jadi, hak sepatunya terpaksa dipotong. Supaya kalau ahem-ahem, bisa pas. Dia bukan cewek murahan yang bisa diajak pergi begitu saja. Dan masa dia tidak meninggalkan pesan? Wah, kelihatannya Anita sudah mulai tidak beres. Diam-diam permainannya sudah sampai cerutu. Pasti cerutu laki-laki. Yang punya cerutu memang laki-laki, Non. Cewek mana punya? Jorok. Apa yang jorok? Pembicaraan kita kan tentang cerutu. Nah, pasti Anita. Dari tadi berisik, saya masih sabar. Sekarang berisik lagi. Kesabaran saya sudah habis. Jam berapa sekarang coba? Jam berapa? Jam 11:42. Ditanya jam berapa sekarang, malah pintunya ditutup? Iya, jam 11:42 plus 3 detik dengan saya jatuh. Ingat, kalian sudah 2 kali bikin ribut malam ini. Sekali lagi, kalian boleh angkat kaki. Diculik. Anita pasti jadi korban penculikan. Nggak mungkin diculik. Dicolek boleh jadi. Dro, Kas, Anita dalam bahaya. Alah, malam panjang begini biasanya cewek dalam bahagia. Aku serius nih. Lihat, itu hak sepatunya. Dan di asbak ada cerutu. Sekarang Anita tidak ada. Pesan pun tidak ada. Oh, masalahnya Anita pergi tanpa pesan. Aku serius. Anita tidak mungkin pergi dengan rela. Dia pasti diculik. Hei! Lu kayak detektif aja, megang pakai sapu tangan segala. Takut kelihatan sidik jari lu apa? Bukan. Supaya tangan jangan kotor, makanya gue pakai selampe. Sudah, jangan main-main. Ntar gue analisa. Dia di rumah sendirian. Mau ke sebelah, Pak Us Us di rumah sendirian. Bu Us Us lagi mudik. Daripada diperkosa Pak Us Us, pergi aja ke restoran terlala. Sendirian? Kenapa hak sepatunya patah? Tapi gua pikir mungkin dia pergi sama cowok yang kontet. Jadi hak sepatunya dia patahin. Tapi oke lah, supaya lu pada tenang, biar gua aja yang ngecek sana. Oke? Gua rasa analisa Kasino bener. Restoran terlala kan langganan kita. Kalau si Anita pergi sendirian ke sana, nggak ada salahnya kan? Bener juga. Pantesan. Sepi ya, padahal malam minggu. Ya, soalnya sudah lewat tengah malam. Sebentar lagi sini juga tutup. Anak-anak sudah pada pulang. John, bir satu, John. Bir satu. Silakan. Tolong minumnya cepet dikit ya, udah mau tutup. Baru jam berapa? Kau ganti pakaian dulu ya. Sendirian, Sis? Situ? Tadinya juga sendirian, tapi sekarang kita berdua. Malam-malam begini, kok sendirian sih? Situ juga sendirian ke sini, kan? Saya datang ke sini, memang mau mencari wanita muda yang cantiknya kira-kira seperti situlah. Dan Sis kenapa kesini? Saya rasa Anda lebih berpengalaman. Oh, soal pengalaman, saya gudangnya. Sekarang cari lowongan kerja susah. Ah, pekerjaan banyak, Sis. Cuman yang bayar yang nggak ada. Hidup juga sulit. Padahal saya perlu makan, perlu pakaian, dan saya harus menyekolahkan adik-adik. Singkatnya, saya butuh uang. Ah, uang untuk orang secantik Nona. Bagi saya, nggak ada artinya. Ini ambil. Ayo. Ah, jangan malu-malu. Ambil saja, nggak apa-apa. Hah? Saya polisi susila. Adanya pelacuran karena banyaknya laki-laki hidung belang seperti Anda. Tunggu sebentar. Anda tertangkap basah. Malam-malam keluyuran mencari mangsa. Apanya yang basah? Luar dalam masih kering. Nanti jelaskan di kantor. Tapi Sus, saya kepengen kencing dulu. Dari pagi udah mampet. Kalau nggak percaya, mari ikut. Apa perlu saya kencing di sini? Ayo. Eh, jangan tarik-tarik dong. Soalnya kalau nggak ditarik nggak nyampe, jauh. Apaan sih? Jangan kurang ajar ya. Ini soalnya kalau buka celana mesti tangan dua, soalnya panjang ikat pinggangnya. Mestinya Kasino sudah kembali. Sayangnya kita nggak tahu nomor telepon restoran Tralala lagi. Biar gue susul deh. Jangan-jangan Kasino malah pacaran sama Anita. Ngomong seenaknya. Lu kayak segitu lu. Sudah pergi sana. Hei, kalau sampai di sana jangan lupa telepon ke sini ya. Pokoknya beres. Udah tutup, Dro. Bukan nih, gue nyari orang nih. Kasino kemari nggak? Nah, itu dia. Tadi ada cewek sendirian, terus ditempel sama Kasino. Mereka gue tinggal masuk. Begitu gue keluar lagi, mereka udah ngabur. Nggak tahu Kasinonya, apa ceweknya yang udah nggak sabar. Minuman gue juga belum dibayar. Biarin deh. Yang penting gue nyari Anita nih. Anita? Tadi dia memang kemari, waktu tamu lagi banyak. Sama laki-laki setengah tua. Gak nyangka Anita bisa kecantol sama lelaki begitu. Terus? Terus sikap Anita bagaimana? Waktu keluar gue lihat rada nangis. Pas. Apanya yang pas sama kakek-kakek begitu? Sepatunya. Bukan, dia pasti diculik. Gue pinjam telepon deh. Rusak, telepon aja di luar. Halo. Ini Jani. Alah, gue udah ngerti sama sifat lo. Ania Valente. Thank you, Bro. Halo? Iya. Dia dibawa pergi sama laki-laki tua. Dia pasti diculik. Soalnya ada saksi yang lihat dia nangis. Kita mesti buru-buru bertindak nih. Hah? Polisi? Lu pada aja deh yang telepon polisi. Soalnya uang logam gue nggak ada, udah habis. Ya deh. Apa yang harus kita lakukan, Don? Kita tunggu sampai pagi. Kita harus berbuat sesuatu. Kita tunggu saja, teman-teman. Tadi Indro bilang apa? Telepon polisi. Ya, telepon polisi. Halo? 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 Halo, Kodak Metro Jaya. Begini, Pak. Kami mau melaporkan penculikan terhadap teman kami. Kami tidak lihat sendiri, Pak. Anu, Pak, kira-kira 2 jam yang lalu. Ya, dewasa, Pak. Bagaimana, Don? Polisi bilang, kalau hilangnya di atas 24 jam, baru bisa dianggap penculikan. Ah, kenapa kamu tidak bilang bahwa hilangnya sebulan yang lalu? Tenang, tenang. Kita tunggu saja sampai 24 jam. Kita tidur dulu aja deh. Don! Apa? Jangan kagetin dong. Coba lihat nih. Bulan Madu, Cottage, dan Hotel. Anita pasti dibajak di hotel ini. Ayo kita ke sana. Kita ganti baju dulu. Saudara telah merusak milik negara. Saya terkurung, Pak. Kuncinya macet. Berani sumpah, Pak, bener. Ayo keluar. Lihat nih, Pak. Tuh kan terbuka, Pak. Tapi bener, Pak, tadi nggak bisa dibuka, Pak. Bener, Pak. Bapak keren ya, Pak. Nanti saja jelaskan di kantor polisi. Maaf, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Punya surat kawin? Loh, kok pakai surat kawin segala? Oh, ini hotel baik-baik. Hanya suami istri yang boleh menginap di sini. Kalau tidak punya surat kawin, minimal Anda harus bawa koper pakaian. Supaya kelihatannya seperti suami istri yang sedang bepergian. Oh, tunggu sebentar. Saya bisa menyewakan koper. Ini akan memberikan kesan bahwa Anda berdua adalah suami istri. Kami bukannya mau menginap, apalagi macam-macam. Kami mencari teman saya ini. Dia pasti menginap di sini. Dan saudara pasti menyewakan koper kepada lelaki yang membawa dia. Sebab dia tidak punya surat kawin. Maaf. Saya ini ibarat telepon umum. Baru bisa bicara kalau sudah dimasukin koin. Pakai duit kamu dulu deh. Nih. Ya, dia memang menginap di sini. Sama laki-laki. Bagaimana tanda-tanda lelaki yang membawa dia? Wah, ibarat pembicaraan. Ini interlokal. Biayanya lebih mahal. Bung Li. Papi tunggu dulu ya, Anita mau mandi dulu. Jangan sarapan sendirian loh. Papi jangan pergi dulu. Kita sarapan sama-sama. Anita mau mandi dulu. Ya, ya. Sementara Anita mandi, Papi mau merapikan dulu contoh barang dagangan Papi. Sebentar lagi calon distributor kita dari Bandung mau ke sini ambil contoh. Iya. Siapa? Room service. Kami tidak pesan apa-apa. Kami mau sarapan di coffee shop. Ini pelayanan khusus dari hotel untuk langganan baru, Tuan. Laki-laki tak tahu diri. Sudah tua masih doyan gadis. Rupanya kau main paksa dengan pisau supaya bisa melalap Anita. Iya. Ngaku. Penculik biadab. Mestinya kau sudah pantas masuk ke liang kubur. Kalau tidak, habislah perawan-perawan. Kau lalap. Hei, Don. Ngaku. Kamu menikahkan ayah saya, Don. Dia pantas dibunuh. Ayahmu? Sorry, Pak. Sorry. Dono. Dono. Dono, apa-apaan sih kamu? Waduh, seks. Ayo. Maaf. Maaf, kami tidak tahu kalau bapak ayahnya Anita. Maaf, maaf. Papi nggak bisa dengar. Maaf, kami nggak tahu kalau bapak tuli. Maaf, kami nggak sengaja. Maaf. Kamu apa-apaan sih, Don? Begini, begitu kami pulang, kamu nggak ada di rumah. Yang ada cuma 2 hak sepatumu yang copot. Itu karena aku cepat-cepat membukakan pintu. 1 hak sepatuku patah, yang satunya lagi terpaksa aku patahkan. Biar sama tinggi. Oke, oke, aku percaya. Lalu ditemukan cerutu yang pasti cerutu ayahmu. Juga korek api. Jadi kamu pikir aku yang bukan-bukan? Aku? No, aku sudah bilang. Pasti tidak terjadi apa-apa terhadap dirimu. Tapi dia nggak percaya. Kami nggak ada yang tahu bahwa ayahmu datang. Jadi karena kau nggak ninggalin pesan, pantas dong sebagai teman aku khawatir. Alah, jangan macam-macam. Aku sudah nulis pesan. Aku taruh di bawah telepon. Dia yang konyol kalau begitu. Pesan apa? Dekat telepon aku cuma lihat rekening pembayaran telepon. Lihat dong di baliknya. Aku justru meletakkannya terbalik. Jadi pasti kebaca. Tidak mungkin. Aku lihat sendiri. Aku belum buta, Non. Belum. Lain kali kalau nulis pesan, pakai kertas lain dong. Dasar lo. Loh. Deneng, Anita. Gimana, Don? Udah beres? Kamu yang gak beres. Diculik kuntilanak tadi malam, ya? Sorry, Bro. Semalam ya, lagi gua nyariin Anita. Tahu-tahu ada cewek cakep banget. Kelihatannya tuh cewek patah hati. Begitu tuh cewek ngeliat gua, dia langsung nyamperin. Pokoknya singkatnya, dia ngajak nginep di rumahnya. Mesum. Kamu mulai main sama perempuan jalanan? Hah? Siapa bilang dia orang jalanan? Dia orang baik-baik. Mungkin aja dulu cowoknya mirip tampang gua. Tapi yang bener dong lain kali. Kalau temen dalam kesulitan, harus dibantu dulu. Bukan begitu, Don. Sebetulnya gua udah nolak banget. Tapi tuh cewek maksa terus. Apa mau dikata? Hei. Aduh, capek dah. Ini Tuan Besar kemana aja semalaman? Nginep, sekamar sama Kasino. Sekamar? Jadi itu cewek, kalian kerebutin berdua? Cewek apaan? Nginepnya di sel tahanan. Kalau gue sih, gara-gara ngerusakin telepon umum. Ini, ketangkep basah godain polwan. Tirik. Loh, raja gua kemana? Kok ngeliur sampai sini? Kenapa gelisah amat sih? Nggak dapat cewek bakal ntar malam ya? Soal cewek sih kecil. Begitu aku angkat telepon, 100 yang bakal ngantri. Nih, lihat. Selamat sore. 481768. Ini Maya kan? Pinter kan kita nebak? Kita cuma sayang sama Maya kok. Apa? Dewi? Lisa? Dewi, Lisa, Dora, Ane, Ati, Sarce, Emma, Atun, Saritem, Ida, Ela, Susi, Popi, Maisaroh, Partini, Liske, Endang. Itu cuma isu. Memang semuanya nguber-nguber saya, tapi saya acuin kok. Salah sambung. Apa-apaan ini? Ini nih, bisa aja. Dora. Anita, anterin ke salon yuk. Yuk. Lagu lu pakai ke salon segala, biasa nyuci rambut pakai merang aja. Salon mana sih? Ke salon ogah ribut. Memang kenapa? Pergi deh. Salon apa toko onderdil mobil tuh? Sialan lo. Belum selesai, Pak. Memang rada sulit, sebab ini kunci model baru. Keluaran Jerman. Awas. Pasti hebat. Nih gagangnya nggak bakal copot seumur hidup. Luar negeri bisa copot. Wah, kerja serius. Ini mesti dipindahkan dulu, Pak. Tas. Ayo. Klar. Coba kita lihat. Kuat nggak pintu ini? Biar biangnya gajah nggak bakal bisa ngedobrak pintu ini. Wah, Pak Us Us memang jago bongkar pasang. Aduh. Jangan dia, saya aja. Saya bosnya. Us Us ada? Ada. Wah. Ice. Sendirian. Kejepit. Aduh. Ribut. Papa dan mamanya mana? Masih di Jerman, minggu depan kemarin. Wah. Sudah besar, sudah berani sendirian. Mau terus ke Bandung? Enggak, mau nginep di sini sambil tunggu Mami. Bisa. Ini ikut-ikut. Bantu tuh angkat koper. Dan kaki gua kejepit. Yuk. Suasananya kok begini, Pintunya rusak ya? Tidak, biasa di sini biasa. Katanya mengawasi dua rumah. Ya, yang satunya di sebelah. Tapi Ice tidur di sini, di sebelah kamarnya pas-pasan. Setuju. Ingat ya Ice, itu buaya-buaya. Kamu kudu hati-hati. Iya Om. Kamu jangan coba macam-macam. Saya akan membikin langkah pengamanan. Bagian gua nih. Ambil, pegang, anterin. Berat kok. Nggak dapat orangnya, dapat kopernya. Pintu-pintu sudah terkunci semua. Velvet sudah terpasang. Tinggal tidur. Kenapa lagi sini keran? Orang pada jorok sih kalau pakai. Siang nggak malam, mesti ngoprek terus. Tidak akan dua kali saya berbuat kesalahan. Langkah pengamanan. Air ngajak main kucing-kucingan malam-malam. Biar besok pagi saja memperbaikinya. Tidak usah cuci tangan. Dasar keran tiruan. Harga aja dinaikkan. Mutu dong tingkatkan. Biar bisa bersaing dengan barang luar negeri. Orang tidur kok kayak kebo, ngeleker gitu. Teman-teman sekarang sudah kompak. Gua enak sekarang. Gua adu lihai sama Pak Us Us. Kalau gua sampai nggak bisa nyium si Ije, jangan panggil nama gua Kasino. Lebih baik gua ganti nama gua si Kodir Cekere Dekil. Ayo manis. Kalau istri lagi pulang mudik, tak ada yang ngebantuin. Kalau keadaan lagi gawat, tolong, antum. Ije, kok jendelanya dibuka? Panas. Oh, tutup aja biar asoy. Mas Kasino, Saya takut Ije sudah bobo. Kan isi surat Mas Kasino bilang saya harus tunggu. Tangan Mas Kasino kok hangat? Cinta membuat api kehidupan menjadi hangat. Bukan tangan saja yang hangat, tapi semuanya. Kalau bahasa Belanda bilang, alemal warem. Bukankah cinta dapat membakar? Panasnya cinta membuat api hidup menjadi berkobar. Hah? Kenapa, Mas? Hah? Hmm? Tapi kenapa yang panas pantat saya duluan? Jangan jorok. Hah? Kok baunya seperti ada yang kebakar? Hmm? Hah? Alah, turun. Begini kalau lagi sial, ceweknya dipulangin ke Bandung, pantat gua nyonyos. Makanya kalau lihat cewek jangan main asal embat aja. Mau apanya yang dimembat, belum dia apa-apain pantat gua udah kebakar kok. Berkat jasa kalian, Wati temen SMA ku dulu mau ke sini. Dia jago masak. Dia punya koleksi resep masakan ahli-ahli dunia. Aku mau belajar dari dia. Loh, kok bilang kami yang berjasa? Kenal juga belum sama si Wati? Oh, kalau begitu cium aku ambil kembali. Hah? Begini deh, aku minta banget. Aku kamu kasih kesempatan sama Wati. Wati si Wati, tapi jangan mensambar pipi orang dong. Sorry deh, baru begitu aja. Tapi minta tolong bener ya. Sip deh, sip. Teknik lo kuno, Don. Gak boleh lihat jidat licin, main cocol aja. Gua kan juga belum keduman. Indro, udah siap berangkat sekarang aja, Indro. Ayo. Udah bubar, kasih kesempatan Dono tuh. Siap, Komandan. Oke, nanti kami ke sana pada waktunya. Dah selfie. Kalau gitu kita keramas sekarang. Rambutku sudah gatal. Ayo, aku juga. Wah. Yang bener dong. Ini sudah jam berapa? Memangnya kenapa? Sebentar lagi Wati datang. Nah kebetulan, Aku ingin kenal dengan cewek yang membuat kamu mabuk begini. Aduh, tolong deh. Dia cewek fanatik. Dia akan cemburu kalau lihat aku tinggal bersama di sini dengan cewek-cewek cakep. Sebentar. Kalian harus pergi. Harus pergi. Ayo, kita pergi lewat pintu samping. Jangan ke sana, jangan. Habis kemana dong? Kalian harus ke kamar. Begitu aku kasih kode aku ke dapur, kalian harus keluar, ya? Iya, iya. Awas tunggu kode saya. Pokoknya beres. Silahkan. Sorry, aku malu waktu kau masuk, rumah masih berantakan. Makanya kurapikan dulu. Mau memperdalam masakan aja pakai rapi-rapikan segala. Ya, di samping belajar kan juga. Kau benar-benar mencintai keindahan, Don. Ya, dan kamu sendiri bagian dari keindahan ini. Ini kamar tidur? Ya. Bukan. Ya. Tapi jangan ke kamar dulu. Kenapa? Nggak boleh lihat kamar tidurmu? Boleh. Justru aku sudah merencanakan sesuatu di kamar tidur. Tapi sekarang kita ke dapur. Sekarang kami menuju ke dapur. Kenapa sih teriak-teriak begitu? Saking gembiranya menyambut kedatanganmu yang begitu cepat. Mari. Aku memang agak terlalu cepat. Jalan kebetulan tidak macet. Lancar sekali. Justru di sini yang tidak lancar. Oke. Apa-apaan sih? Ini lagu baru. Kuciptakan karena gembiranya ketemu kamu. Ayo. Kita ke restoran Telala saja. Ya, kita ganti baju dulu. Ini dapur. Siapa yang bilang kamar tidur? Ya, kalau perlu, pekerjaan kamar tidur bisa juga dilakukan di sini. Sorry, sakit ya? Bagaimana sekarang? Luar biasa. Ciumanmu membuat sakitku hilang. Kalau ada bagian lain yang sakit, bilang saja sekalian. Ya? Maaf ya, sakitnya di sini. Iya. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Lagi ke atas. Lagi ke atas. Lagi. Lagi. Sampai kau bilang enak. Aduh. Satu jam 20 menit, kita terpaksa menyingkir. Ya, sekali-kali, biar Dono senang. Jam berapa ya? Lain kali aku kesini lagi, Don. Loh, kok buru-buru sih? Soalnya kasihan Tante, menunggu terlalu lama. Oh ya, yuk. Kita santai di sini dulu ya. Lain kali aja ah. Loh, kita kan belum jadi ke kamar tidur. Sorry ya, Don, aku harus pulang dulu. Kalau begitu, kita duduk dulu di situ ya. Tapi sebentar aja ya. Aku heran, kamu betah tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Sebelum orang tuaku pergi ke luar negeri, beliau memang berpesan agar aku mengajak kawan-kawan untuk tinggal di sini. Tapi aku lebih senang sendirian, supaya kau bisa datang setiap saat. Dan memang aku tidak suka banyak orang di rumah. Bayangkan, kalau ada orang lain di rumah ini, kita tidak bisa bebas seperti Romeo dan Juliet begini. Apaan sih, Don? Kamu pulang saja sekarang. Kenapa, Don? Aku lupa masakanku dikasih garam. Sudah aku beri garam kok. Tapi Tantemu menunggu di rumah. Biarkan saja, aku baru menikmati kehangatanmu. Lain kali ku beri kehangatan yang lebih hangat lagi, sampai hangus. Tapi sekarang kasihan, Tantemu menunggu di rumah. Dawati. Dah, Don. Aduh. Kenapa kalian pulang sekarang? Mestinya kapan? Besok. Aduh. Nih bonnya. Minum tadi habis 9.750. Ganti. An, kamu mau kopi nggak? Enak nih. Nggak ah, segen. Dro, koran semalam mana? Gua tarik kolor lo nih. Jangan berat nih, ntar telanjang gua. Berat-berat, jawab segitu aja susah amat sih. Di situ ada nomor telepon temanku tuh. Dibawa Dono ke dalam. Tunggu aja. Minumannya juga masih di situ. Don, sini korannya. Ada nomor telepon gua tuh. Siapa yang mindahin sih bangku? Ya. Bek. Udah jam berapa nih? Katanya lu mau ke perpustakaan. Iya, ntar gue mandi dulu. Ada sabun colek gue habis lagi. Bud, ya, benahin nih. Sono no. Iya, lupa dah. Lu jangan buka rahasia lu. Pinjam dong. Memang enak dari Kasino dan Indro. Orang tuanya kaya. Biar bengkel bangkrut, tapi uang jalan terus. Sedang aku harus cari kerja untuk biaya kuliah. Ngomel apa nyari iklan? Sini, biar aku cariin. Lowongan. Dicari tenaga berpengalaman. Itulah penyakitnya. Aku selalu ditolak karena tidak punya pengalaman. Aku tidak punya pengalaman karena belum pernah diterima kerja. Ditawarkan herder keturunan baik-baik, ibu impor, bapak koruptor. Mana? Mana ada iklan yang begitu? Bisa dibredel, tahu? Nih, baca lagi yang benar. Ini dia. Sebuah restoran Bonawit mencari kepala juru masak. Restoran Parkit Bundo membuka kesempatan. Ya, baca. We. Satu-satu. Sain. Iya, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ya, halo. Halo. Silakan duduk. Saya sendiri. Silakan duduk. Itu semua bisa diatur, bukan begitu? Bukan. Ya, namanya orang dagang. Bukan begitu? Bukan. Nah, baik. Nanti saya periksa dulu. Selamat siang. Selamat siang. Anda kira saya ini siapa, ha? Rupanya belum tahu sampai di mana kehebatan saya, ha? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya bisa menjatuh dudukan Anda. Mau coba? Mau, Pak. Cabang bayi. Pak, saya mau melamar. Taruh di situ. Tunggu saya kembali. Halo? Bukan. Siapa? Beliau sedang keluar. Pesan. Ya. Siapa? Robert Davis Caniago. Oh, Robert Davis Caniago menarik lamarannya kembali karena keluar kota. Pokoknya beres, Pak. Asal Bapak senang. Pesan dari siapa ya? David gugup. Ah, bukan. Robert buta pea. Ah, bukan. Aduh, Robert. Aduh. Siapa namanya? Robert Davis Caniago. Ha, Robert Davis Caniago. Wah, jago masak internasional. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bukan. Ah, Anda tidak perlu bersikap low profile. Selamat datang di restoran ini. Begitu membaca nama Anda masuk, saya sudah berharap untuk bertemu dengan Anda secepatnya. Lihat ini. Lihat ini semua pelamar. Semua amatir. Ini contohnya. Dono. Belum berpengalaman. Amatir. Begini, Pak. Sebenarnya saya tahu. Soal gaji, bukan begitu? Jangan khawatir. Gaji plus bonus 10% dari omset. Wah. Jangan ditolak lagi. Tapi seharusnya... sebentar lagi restoran kita akan menghidangkan balado ala France, gulai otak ala Napoleon, rendang jengkol ala Charles de Gaulle. Hah, luar biasa. Robert Davis Caniago, ahli masakan Padang, keluaran Perancis. Suatu kombinasi yang tidak ada duanya. Sebentar, Bung Robert. Saya telepon relasi-relasi saya. Marina, kamu tahu nggak kertas resep masakan Robert Davis Caniago? Yang mana? Yang dikasih sama si Watik, yang ku bilang kemarin. Mana aku tahu? Aduh, tolong dong cariin. Aku mulai kerja ini malam. Itu resep khas Robert Davis Caniago. Tolong dong. Makanya jangan suka nyuri nama orang. Lahirnya Dono, ya tetap Dono aja. Bukan salahku. Soalnya dia ngotot bilang aku Robert Davis Caniago. Kebetulan aku butuh kerja dan juga bisa masak. Kalau aku dapat, upahnya apa? 5.000 kontan. Betul ya? Pokoknya beres. Ini bukan? Ya. 5.000 kontan. Aduh, masa teman-teman tega begitu? Janji tinggal janji, Don. Kalau tidak, aku buang. Atau aku sembunyikan lagi. Cari sendiri. Marina, aduh. Kembaliin, Marina. Enak aja. Sobek nih. Brengsek. Hati-hati. Kalau sobek, bisa repot. Biarin. Aduh. Kasih nggak? Iya. Tapi bayar dulu. Biarin. Pokoknya bayar 5.000. Astaga. Iya, cepet dong. Nggak sangka. Kasih. Marina mau cuma dibayar 5.000. Aduh, cepetan. Dasar nih. 5.000 aja nggak mau bayar. Sobek, Don. Aduh, sakit nih, Don. Kamu kasar sekali sih. Sobek nih. Heh. Oke, saya bayar. 5.000. Nih. Nah, hampir sobek toh. Alah, baru segitu. Hai, Dono. Robert Davis Caniago. Namamu masuk koran nih. Waduh. Wah, restoran Parkit Bundo. Dengan selera baru. Ahli masakan Padang lulusan Paris. Ini betul-betul kombinasi yang unik. Dan malam ini, aku diundang abangku untuk makan di sana. Dan masakan yang digemarinya, balado ala France. Kamu mau ke sana? Iya. Ingat baik-baik. Namaku bukan lagi Dono, tapi Robert Davis Caniago. Apapun yang terjadi, namaku tetap Robert Davis Caniago. Ingat. Beres. Kau mulai top dengan nama itu, Don. Robert Davis Caniago. Robert Davis Caniago. Ini dia. Dia mulai berani muncul. Dia kira aku bisa lupa. Dia tidak bisa lolos begitu saja bawa lari komisi. Cari dia. Beri pelajaran. Sekarang dia bekerja di restoran Parkit Bundo. Beres, Bos. Robert Davis Caniago. Dia telah membuat adikku patah hati. Dia rasakan pembalasanku sekarang. Robert Davis Caniago. Buaya ini muncul sekarang. Aku bercerai gara-gara dia janji mau kawin. Hartaku tidak sedikit yang dia bawa lari. Sekarang tinggal ancam dia. Mau kawin atau masuk penjara. Robert Davis Caniago, lihat Pak. Akhirnya ular itu keluar juga dari sarangnya. Ada orang mau ketemu Bapak. Suruh masuk. Mungkin satu-satunya orang Batak yang kerja begini lama di dapur cuma aku. 6 tahun. Harusnya aku sudah menjadi kepala juru masak di sini. Tapi sekarang... gagal! Halo. Mana orang yang namanya Robert Davis Caniago, kepala juru masak di sini? Tuh. Hei. Itu dia, Om, orangnya. Ada salam dari Bos Anton. Kalau perlu senjata, Om, tinggal pilih. Ah, tidak perlu. Om salah alamat. Om jangan, Om jangan, Om jangan, Om. Di sini aja, nggak panas. Om, demi Tuhan, Om, saya bukan Robert Davis Caniago. Dono. Ada apa, Bung Robert? Namanya Robert kan? Tunggu dulu. Ada apa ini, ha? Apa salah dia? Tahu, dia bawa lari uang komisi bos saya 1 juta. Ah, sudahlah. Nanti saya ganti. Besok Anda temui saya di kantor, ya? Kamu hati-hati, ya? Gelap, Bos. Jangan terlalu difikirkan, Bung Robert. Itu gangguan kecil. Bung Robert, ada yang ingin bertemu. Tolak saja, Bos. Saya sibuk sekali. Jangan kau sia-siakan. Dia seorang gadis cantik yang ingin memuji kepandaianmu memasak. Oh, ya? Silakan masuk. Ya. Silakan masuk. Masakan Anda betul-betul enak. Pantas kalau mendapat ucapan selamat. Terima kasih. Ucapan selamat Anda kok begitu? Hebat. Anda olahragawati, ya? Ayo. Tunggu. Kamu jago, ya? Lain kali jangan permainkan anak ingusan, ya. Kenapa nggak bantuin? Bah, untuk apa? Tak kubantu pun dia pasti menang. Hebat tuh cewek. Aduh. Waduh. Selamat, Bung Robert. Ada yang ingin bertemu dengan Anda. Pak. Sudah cukup, Pak. Cuma mengucapkan selamat. Masakan Anda enak sekali. Ya, saya memang Robert Davis Caniago. Benar? Coba kita periksa persediaan daging di kamar pendingin. Baik. Apa masih banyak? Ya, Pak. Mari. Terima kasih. Saya gembira sekali berkenalan dengan Anda. Permisi, Bung Robert. Ayo, mari, Bung Robert. Mari. Anda Robert Davis Niago, bukan? Hmm? Maksud Bapak? Saya tanya Anda Robert Davis Niago, bukan? Robert! Sini. Robert, ada orang gadis seram nyariin kamu. Dia nyasar ke sebelah. Katanya dia kemari, mau mencari kamu. Makanya kami cepat-cepat kemari. Dingin. Ah. Hah? Waduh. Lebih baik kita amankan dia sekarang juga, Pak. Anda ikut ke kantor polisi. Saya Dono, Pak. Dono, bukan Robert Davis Caniago. Sumpah, Pak. Jangan bohong. Setiap pelaku kriminal harus diusut. Iya, Pak. Dia tidak bersalah. Dia teman kami. Dono, bukan Robert Davis Caniago. Betul, Pak. Jangan memberikan kesaksian palsu. Kalian bisa terlibat. Anda siapa? Hah? Robert Davis Caniago, abang saya ini mau kasih pujian atas masakanmu. Anda kenal dia? Oh ya, kenal sekali, Pak. Dia satu induk kos dengan saya. Dan bapak ini adalah induk semang kami. Betul? Ada tuh, Pak. Betul, Pak. Tapi dia bukan Robert Davis Caniago. Dia Dono. Heh, apaan kamu? Apapun yang terjadi, dia adalah Robert Davis Caniago. Aduh, Bapak. Dono, Robert. Dono, Pak. Dono. Tolong. Aduh, Pak. Robert Davis Caniago. Pak Kopral, Kopral. Bet, gua datang kemari. Terima pesan dari Marina yang ditulis dekat televisi. Robert Davis Caniago. Hebat juga tempat kerja lu, ya. Hei, untuk hotsya. Bapak dorong. Mati aku. Batukku. Anda siapa? Saya pemilik restoran ini. Ada apa, Pak? Dia adalah Robert Davis Caniago, penipu ulung yang sudah lama kami cari-cari. Bukan, Pak, bukan. Dia teman kami, Pak. Kami semuanya mahasiswa, Pak. Bapak ingat kan waktu nangkep saya di telepon umum? Bener-bener, Pak, dia namanya Dono, Pak. Mana itu Robert Davis Caniago? Penipu, perusak rumah tangga. Pak, mana Robert Davis Caniago? Ini. Ini? Si jelek ini Robert Davis Caniago. Tidak mungkin saya meninggalkan suami saya terus lari sama dia. Ini Robert Davis Caniago gadungan, Pak. Berani-berani kamu ngaku jadi Robert Davis Caniago yang bitunggat. Berani bocah, apes amat jidatnya dikelepak. Oh, kalau begitu kamu betul-betul bukan Robert Davis Caniago. Dia anak paling jujur, Pak. Jangankan berbuat kriminal atau mencuri, menyembunyikan barang orang pun belum pernah. Bapak lihat dong potongannya. Depan, kanan, kiri, belakang. Jujur, Pak. Karena dari atasnya juga jujur. Dah, ngumpet nang pitik kosong.